Saya bernama Windy. Saya ingin menyatakan kesaksian saya dari Muslim. Aslinya saya bercerita dulu. Aslinya dari kecil saya itu lahir seorang Kristen. Bapak saya, mama saya itu Kristen. Saya berasal dari Medan ya, Indonesia. Sekarang saya berstay di Malaysia, bekerjalah sebagai TKI. Kecil saya itu lahir jadi seorang Kristen. Bapak saya juga. Tapi bapak saya dulu itu tidak mengenal yang namanya Kristen. Mungkin hanya KTP aja gitulah. Dan mamak saya rajin bergereja lah. Dulu macam gereja Batak, KBP kalau kita macam itu. Selepas itu, setelah bapak saya itu tidak tahu namanya agama ya. Bapak saya menyembah yang namanya nenek moyang gitu. Jadi terbiasa dari kecil bapak saya itu memberi kami makan, disembahkan dulu di suatu dalam kamar, macam ayam dimasak banyak bagus. Lepas itu dimasak, sudah masak, dia bikin di kamar, disembayangin, pakai ulos Batak lah kalau orang Batak ya. Lepas kasih kami makan, semua anak beranak, mama, semua keluarga lah. Kami bersaudara hanya tiga, saya yang paling besar. Okay. Lepas sudah terbiasalah tahun ke tahun macam itulah. Bapak saya itu memang tidak tahu agama, ya mungkin dia rasa itu menghargai nenek moyang. Tapi ibu saya itu ke gereja lah, tapi kan kalau satu kampung harus ada satu gereja, kalau enggak kan orang bilang nanti sesat gitu ya. Lepas saya berumur 5 tahun macam tu, saya masih kecil saja pun. Dari kecil saya itu sudah sepertinya ada berkelebihan ganda sedikit lah. Saya sering melihat-lihat orang yang tak kasat mata atau gimana gitu. Karena apa, di keturunan bapak saya itu ada nenek moyang yang mengikut dengan mereka. Mungkin ya, ikut dengan saya juga lah. Tapi sebab saya kecil dulu, tak mengerti itu apa. Saya ada ingat, gak ingat, gak takut gitulah. Lagi bapak saya selalu memberi kami makan dengan benda-benda yang disembahkan gitu kami makan. Dari kecil kan kita gak ngerti, suruh makan, makan aja. Oke, kita makan. Tapi suatu ketika bapak saya itu sakit. Bapak saya itu meninggal. Meninggal. Demikianlah firman. Mungkin di kampung itu diguna-guna orang lah, kayak gitu ya. Gak ngerti juga namanya orang-orang toba itu kan macam-macam ya. Bapak saya sakit. Ya, saya itu kurang mengerti lah yang namanya dia mati atau gimana. Saya umur masih 9 tahun. Waktu itu saya masih kecil. Dia meninggal. Mama saya itu seperti bodoh lah sendiri. Sebab masa bapak saya hidup, mak itu dengan bapak tak pernah yang namanya bertengkar. Suami istri itu sangat baik gitu. Karena apa? Mereka ini duda dan janda. Dulu mereka dijodohkan masing-masing antara satu sama lain gitu ya. Lepas mereka duda dan janda 3 tahun sama-sama 3 tahun jadi dengan mama saya. Selepas saya mereka berumah tangga 3 tahun saya baru ada gitu. 7 tahun atau berapa tahun macam itu, lamalah. Dan kelahiran saya pun bapak saya sangat happy, lagi saya anak perempuan. Dia banyak sayang kepada saya. Berapa anak dia mungkin dulu bapak saya ada 2 kali menikah ya. Tapi istri pertama dia tidak sangat mencintai, 3 anaknya dia tidak pernah peduli, sampai istri yang pertama mati pun dia tak peduli. Dan sekarang dia kawin dengan ibu saya, dia sangat sayang gitu, cinta. Saya lama ada, lagi macam risau sedikit lah. Lepas saya happy, semua dia buat banyak sayang kepada saya anak perempuan lagi. Saya anak keempat lah dari saudara-saudara saya semua. Kita ada 6 ya, tapi 2 ibu. Lepas sepeninggalan bapak, selama bapak saya hidup tuh dia buat saya banyak manja, banyak sayang kepada saya.
itulah saya sangat merindukan seorang bapak gitu. Sangat rindu. Saya ada ingat di kepala otak saja rupa bapak itu seperti apa. Tapi gambar bapak saya, ada kebagian orang gambar bapak dia ada kan dibuat di rumah. Saya enggak ada. Karena apa? Bapak saya dulu itu tidak mau berfoto selfie seperti kita sekarang. Katanya nanti saya cepat mati. Namanya dia juga orang zaman dulu ya. Oke. Lepas saya sangat merindukan seorang bapak lah. Tiba-tiba dia mati, saya pikir pun dia tak mati. Saya bermain seperti biasa saja, saya tak tahu. Saya tak tahu, saya ingat dia tak mati, saya biasa-biasa saja. Saya umur sudah 9 tahun. Dan selepas bapak saya mati, mama saya itu seperti kehilangan arah gitu. Seperti bodoh, kami masih kecil-kecil, mama saya... Sedangkan bapak saya itu meninggal ya, kalau bukan mama saya yang pergi ke gereja punya hal, bapak saya itu tak boleh dikubur. Sebab bapak saya itu penyembah, tidak pergi ke gereja gitu. Katanya kalau dia pergi ke gereja nanti itu gereja punya, apa, boleh jatuh gitu. Jadi bapak saya nggak mau ke gereja. Jadi dia boleh dikubur masa itu sebab mamak saya sajalah. Oke, tak ada masalah, oke. Lepas dia meninggal, mama saya serupa kehilangan arah, macam bodoh kayak gitu. Lepas setelah 3 tahun, ada orang Muslim. Mama saya masa itu janda umur 36 tahun ya. Sekarang serupa umur saya lah, saya sekarang 38 tahun ya, lagi 1 minggu. Mak saya dulu masih muda. Serupa saya masih muda sekarang ini, sudah janda. Jelaskan anak 3, dia belum pernah namanya kerja berat. Dulu bapak saya ada, semua bapak saya buat, kan gitu. Semua bapak saya buat, dan mereka itu sangat romantik. Sangat romantik, mungkin sebab cinta mereka bersama itu ya, sama-sama cintalah berjama. Jadi bapak saya mati, serupa bodoh mama saya. Oke, ada satu orang Islam, orang Jawa itu. Kalau saya dengar itu Jawa Banjar lah. Tetangga kami. Sebelum bapak saya mati pun, dia selalu bekerja sama dengan bapak saya itu. Bapak saya dulu itu jual sayur. Ambil sayur satu ini, jual ke pasar kayak gitu. Jadi orang itu juga jadi macam kawan lah. Tapi dia pernah ajak bapak saya masuk Muslim. Bapak saya cakap nggak mau, Kristen aja bapak saya nggak mau. Lagi Muslim. Oke. Selepas bapak saya mati, dia mengganggu ibu saya. Kami belum mengerti ya, saya umur masih kecil ya. Masih kecil. Dia mengganggu ibu saya nggak mau. Hampir sampai 3 tahun bapak saya mati. Oke, lepas mungkin dia, saya ada ingat dia mesti, sebab ibu saya dulu memang ke gereja tapi tidak kenal dengan Tuhan Yesus saja, dia pergi hanya rutinitas gitu ya. Jadi hal-hal mistik itu mesti dapat kena dia. Mungkin ini orang kasih orang tuh kalau apa itu ya, ilmu hitam lah, pelet mak saya lah. Oke, tiba-tiba mama saya mau pergilah. Kami kan tinggal di Binjai ya, namanya Binjai itu di Medan itu ya. Pindahlah mak saya ini ke Aceh. Ini orang Jawa, mama saya dibawa sama orang Aceh ini, tinggal satu perkebunan sawit yang 9 hektar. Ya, mau jaga dengan mak saya. Saya pun heran kenapa mak saya mau. Lepas mak saya mau, dia bawa adik saya 2 orang, masih kecil-kecil. Saya ditinggalkan di rumah paman saya gitu. Paman saya itu, kalau paman, mama saya punya abang lelaki. Di, yang namanya di sekitar, kalau orang Batak tahu lah itu Sidikalang ya. Dia buat tinggalkan saya sama. Sebab masa itu saya masih kelas 5 SD, saya masih sekolah itu. 5 SD atau kelas 4 SD, dan tuh lupa, saya sudah tua lah, saya kan. Lepas sudah pergi ke sana, mereka dulu pergi pindah. Tapi mereka, mamak saya ini, saya ada percaya, dia mau ini orang bukan karena keinginannya. Memang mak saya memang tidak mau kawin lagi, tapi ini orang memaksa mamak saya macam buat ilmu sedikit, macam pelet dia. Mak saya sudah ikut. Oke, mereka sudah pindah di Aceh dalam 1 bulan macam itu. Lepas dia
jemput saya balik dari tempat paman saya. Katanya kamu harus sekolah. Saya kan masih SD tuh, belum tamat SD, masih kelas 4 SD ya. Saya kena sambung lagi kan. Mungkin bab ini lelaki ini, dia bukan kawin sah dengan mak saya. Itu saya dengan, memang sebenarnya ini buruk sih. Mengungkap aib orang tua saya sendiri. Saya sebelum kesaksian ini pun saya minta izin dengan mak saya nangis sama dia. Mak, saya mau buat kesaksian di YouTube. Ada satu channel saya mau saksikan hidup saya karena hidup ini harus bersaksi ya mama. Tapi dari masa kecil saya sampai saya tua ini saya akan ceritakan. Jangan, dia cakap jangan. Sampai sekarang mama saya masih muslim ya. Masih muslim. Sebab tak tahu kenapa dia sampai muslim sampai sekarang. Bukan karena betul gitu. Oke, kami dimuslimkan lah. Namanya masih kecil dulu ya, kami nggak ngerti, saya masih 9 tahun. Katanya kamu harus ikut mama ke Aceh, kamu harus sekolah, sambung sekolah. Ah, oke, nggak apa-apa, namanya mak kita harus ikut ya. Ya, lelaki ini mau berbuat dia betul atau enggak, kita nggak tahu. Ternyata dia hanya memuslimkan kami aja, karena merasa dia, kalau orang Kristen itu masuk muslim, dia dapat pahala kan gitu. Ah. Oke, dijemputlah saya ke tempat paman saya, dibawa ke Aceh. Sampai di Aceh, kami dimuslimkan. Saya pun ikut dimuslimkan dengan adik-adik saya. Saya sudah ingat hari itu sudah besar saya, maaf cakap. Sebab saya muslim ya, masukkan di muslim. Sebab keluarga mama saya ini setengah itu muslim. Nah, jadi keluarga mak saya juga yang memuslimkan kami semua. Dia kata, oh bapak kamu sudah mati. Ikut saja jadi muslim. Kita ikut-ikut aja, namanya kecil kita belum mengerti. Kecil pun kami yang namanya ke gereja itu gak pernah pergi. Yang pergi itu mama aja, kami enggak. Di, karena kami tinggal itu di kampung-kampung ya, di macam kalau orang kami Medan bilang ladang-ladang gitu ya, di ladang ya, di kebun-kebun lah. Nah, jadi kami nggak pernah namanya ke gereja waktu kecil tuh enggak, jadi nggak ngerti-ngerti sekali yang namanya agama ya, nggak paham. Ada orang-orang anak-anak kecil pergi ke gereja setiap minggu, sekolah minggu ya, kami nggak ada karena kami masih kecil lagi. Oke, sebab mak saya sudah bawa saya ke Aceh di Subulus Salam. Dia sekolahkan saya lanjut ke sana dan muslimkan kami. Nah, disitulah saya disahkan muslim, disunat saya. Itulah saya satu. Saya nggak ngerti yang ikut aja namanya anak-anak ya sama adik-adik saya. Oke, ternyata yang menghasut mak saya ini bawa saya ke Aceh. Ini orang Jawa ini, bapak tiri saya ini. Betul bapak tiri. Mak saya pun ikut saja, tak tahu kenapa. Oke, sampai di sana dalam saya sekolah sampai kelas 2 SMP di situ. Tapi yang anehnya ini orang Jawa ini, masa saya masih umur 10 tahun masa itu ya, kelas SD, kelas 1 SMP atau kelas 6. Masa itu saya sakit. Lagi saya memang masih baru itu, belum sampai setahun lah. Ya Mato, masa itu saya demam. Saya masa itu memang waktu kecil selalu lihat-lihat itu yang namanya yang kasat mata lihat-lihat. Tapi kadang-kadang saya sakit, kadang-kadang saya tahan. Tengok kadang-kadang tak tahan. Saya boleh sakit sendiri gitu. Mungkin almarhum bapak saya dia punya apa ikut-ikut saya. Namanya setan ya, selalu mencari keturunannya kan gitu. Sekarang itu saya sudah tahu itu setan, iblis yang menyerupai bapak saya. Dia akan selalu datang dia. Sebelum pun saya masuk Kristen, Muslim, Kristen sekarang mengikut Yesus. Dulu itu sebelum saya masuk Malaysia, satu tahun satu kali dia mesti datang ke mimpi saya. Kalau dia sudah datang mimpi saya, maknanya dia ingin dijarah, tengok dia punya kuburan itu. Sampai dia punya kuburan pun ada lagi di Binjai sana. Oke. Okay. Selepas saya ada berapa 6 bulan 7 bulan macam saya demam tinggi. Dulu saya kecil, kalau bagi masih kecil dulu saya itu macam bilang gimana ya, saya kan nggak nampak serupa orang Batak saya serupa orang Cina gitu ya. Itu pasal waktu kerusuhan tahun 98 itu saya disembunyikan, saya tidak bisa keluar karena banyak orang Cina di Medan dibantai, perempuan lelaki sama gitu ya. Saya disembunyikan, padahal saya orang Batak tapi serupa Cina gitu. Semalam sekarang sudah jelek sikit lah kak, sudah tua anak sudah besar ya. Oke, sudah waktu kecil saya banyak cantik di kampung itu sudah sangat cantik lah.
dulu saya putih, rambut saya merah, cantik lah. Saya macam kelas 6 SD, ada cantik sedikit lah saya. Berbeda lah dengan orang-orang Batak di kampung sudah lain saya dulu. Dan kenapa saya waktu itu ya, sakit demam sangat tinggi. Panas pas tengah malam. Saya sampai menggigil. Tengah malam saya menggigil, sebab saya baru melihat hantu. Itu roro jahat. Batu sakit. Datanglah bapak tiri saya ini. Tambah peta bapak tiri saya ini, saya pun ada, dia tak, saya tidak ingat dia macam orang lain. Saya ingin dia menggantikan bapak saya gitu, sebab saya merindukan seorang bapak gitu kan. Dia datang ke kamar saya. Dia cakap, kenapa kamu demam? Saya sudah menggigil banyak, tinggi panas. Kalau sekarang mungkin panas gini gitu tinggi, ya orang bilang sudah corona ya. Oke, sudah tinggi, dia urut saya, kasih obat saya. Sebenarnya saya sudah takut sih. Umur saya masa itu 10 tahun ya. Ya kan lagi takut-takutnya sama orang tuh. Lagi kita kalau disentuh-sentuh namanya laki ya, dia suaminya mama kita ya. Tapi sebab saya sudah demam tinggi, step, macam step gitu, tak sadarkan diri. Dia kesempatan mengganggu saya gitu. Padahal saya itu masih anak-anak. Lagi saya, kan namanya kita baru masuk muslim ya, rajin sembahyang. Wah ini itu, wah Islam itu bagus gitu. Saya sembahyang banyak kuat. Dia muslimkan kita, masih kanak-kanak. Kan ya sangat, gimana gitu ya, waktu kecil pun masa hidup bapak kita tak pernah ke gereja. Tiba-tiba ada yang membimbing kita di agama, katanya kalau mati masuk surga, kalau gini ya mesti kita ingat ya, jadi dokter dengan kayak gitu ya, ya kita mengikutkan gitu. Waktu itu saya sudah mulai alim itu, sudah mulai alim semua. Dan tapi dia mengganggu saya gitu, dia rusak saya. Sebenarnya ini memang malu sih untuk saya. Itu makanya saya kadang-kadang saya boleh benci kepada Islam. Kalau saya nampak mak saya pakai kerudung masih sampai sekarang, saya nangis. Mama, ibunya agama buat saya hancur seumur hidup. Maaf, saya menangis, saya sedih. Sudah kadang-kadang pun sebenarnya saya malu. Saya itu hari konsultasi dengan mak saya mau bagi tahu ini semua. Dia nangis, jangan malukan mama. Dia ketahuan saya itu kan. Tapi saya sangat ingin bersaksi. Karena ini supaya bagi orang-orang. Jadi kalau saya tengok janda cepat-cepat kawin anak yang sengsara gara-gara laki-laki itu, macam saya trauma sendiri lihat saya. Oke, bapak tiri saya ini sewaktu saya sakit, dia menggagahi saya. Masih kecil, masih 10 tahun. Cekahir kamu diam. Kalau kamu bilang sama mak kamu, dia ancam saya, aku akan bunuh adik kamu. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, kenapa macam ini? Dia kata mau bunuh adik saya perempuan ada satu yang paling kecil. Saya pun ingat, ya Tuhan, adik saya perempuan anda. Kalau dia bunuh nanti adik saya atau rusak seperti saya lagi, nah gimana gitu? Oke, dia rusak saya sampai 1 minggu. Tak boleh namanya saya anak-anak ya, maaf. Mana yang enggak patut dikatakan di, gak usah dibikin di apalah macam tu. Sebab saya memang harus menyaksikan ini. Karena bagiku muslim itu merusak aku gitu. Selepas itu dia merusak saya 1 minggu baru boleh lepas. Saya betul-betul sudah rusak. Dia kawin dengan mak saya baru 8 bulan waktu itu. 8 bulan, 9 bulan macam tu. Selepas saya rusak, dia rusak kesucian saya. Saya semakin takut kepada orang. Selepas dia tinggalkan kami, dia kembali ke Medan. Kami tinggal di Aceh. Tinggallah mak saya di sana. Lagi serupa orang gila. Tapi mak saya sudah jadi muslim. Mungkin niat dia hanya untuk memuslimkan kami aja. Nah, dia merasa muslim itu sangat diridhoi Allah gitu ya. Terlepas, oke, mama saya bertahan di sana sampai 2 tahun. Saya pun serupa gila.
Sampai saya besar pun saya tak bagi tahu saya dirusak oleh suaminya sendiri. Itulah buktinya, dia selepas merusak saya, dia tinggalkan mak saya. Tapi mak saya tetap berjuang. Tapi saya tak cerita sampai lama dia merusak saya macam itu. Tak tahu kenapa Tuhan tutup mulut saya sampai saya besar. Saking sakit hatinya saya terus. Tapi saya terus berdoa, saya sembahyang, rajin saya sembahyang. Saya sekolah pun melanjutkan SMP, SD sampai SMP saya sekolah Islam. Kan di Aceh itu ya, sangat fanatik ya. Fanatik. Jadi, lagi sudah di dokteran, jadi saya macam sudah taat itu jadi Muslim, tapi dendam saya itu membara-bara gitu, membara dendam saya. Oke, sampai saya besar, mak saya ini, karena mungkin selalu tak mampu ya kerja mendodos sawit, bersihkan sawit 9 hektar satu orang nggak mampu ya. Ada yang ajak dia ke Malaysia kerja. Jadi TKI mama saya tahun 98. Dia pergi ke Malaysia kerja. Saya tinggallah sendiri di tempat keluarga. Saya kerja sambil sekolah. Lepas saya sudah tak mau kerja sekolah lagi lah. Sebab saya kecil-kecil pun sudah jadi pembantu. Adik saya dititipi di panti asuhan dua-dua. Yang laki, yang perempuan, adik saya itu. Ya, panti asuhan yang muslim lah gitu. Jadi pesantren, masuk pesantren gitu. Sebab mama saya kan masuk ke Malaysia kerja ya, jadi TKI juga. Selepas tahun 98 saya mama pergi, saya di Medan. Tahun 98 saya tahun 2000 saya umur hari itu sudah 18 tahun. Tapi saya tidak pacaran gitu, enggak pacaran. Saya sama laki-laki aja takut gitu ya. Udah jadi trauma. Maaf cakapnya, saya tidur pun sudah telungkup, tak berani telentang gitu. Saya takut siapa yang mau pegang saya lagi gitu ya. Selepas saya kepergian mama ke Malaysia, saya jadi pembantu di Medan, kerja di rumah orang, jaga anak bayi. Saya masih kecil pun sudah jaga anak bayi orang. Ya saya pikir-pikir, masih kecil saya sudah jaga anak orang gitu, umur 2 bulan. Saya yang jaga, dia yang tidur gitu. Dia punya mama, dia yang tidur, saya yang jaga. Saya umur muda lagi. Nah, saya dalam pikir, saya lebih baik kawin. Saya kawin. Ada yang mau kepada saya, orang Minang, orang Padang. Tapi dengan takut gitu, macam mana ya, dia boleh terima saya enggak gitu ya. Saya jujur dulu sama dia. Dia cakap, oke, tak ada masalah. Lagi dia orang Minang, orang Padang ya, marga Caniago, kawin. Nikah lah saya, mama saya dari Malaysia. Saya minta izin mama. Wali nikah pun tak ada, siapapun gak ada, keluarga pun gak ada. Karena dari kecil kita gak ada keluarga yang tolong. Selepas nenek saya ini, keluarga mak saya masukkan saya Muslim, mereka tidak mau tahu dengan kami gitu. Benar itu kalau masuk Muslim dikasih Indomie. Jadi kalau saya dengar kesaksian-kesaksian di YouTube tuh, saya ketawa sendiri. Memang benar, masuk Muslim malah saya dikasih domi dulu, baju-baju ini itu segala macam. Tapi selepas sudah saat itu, mereka tidak peduli lagi. Kamu mau makan, mau mati, mau apa, mereka tidak peduli. Ya. Jadi malahan kalau dibilang Kristen, masuk Kristen itu dikasih upah ini, enggak ada. Malah saya masuk Kristen, enggak ada tuh. Malah saya masuk Kristen, hidup saya juga hancur ya. Karena saya tidak benar-benar mengikut Yesus ya. Oke, setelah mama saya di Malaysia, saya kawin dengan orang Padang, Minang Caniago. Saya punya anak satu. Sudah punya anak, tanpa orang tua. Kan nikah Islam itu mudah ya. Tenang aja. Dinikahkan tanpa wali hakim saja, nggak ada mama, nggak ada bapak pun boleh, janji. Boleh sah gitu, sama-sama Muslim. Tapi keluarga suami saya itu tidak begitu suka saya lah, sebab saya orang miskin. Keluarga suami saya itu orang kaya lah mungkin, katanya dia ada atuk tuh di Pariaman ya, bukan, Bukit Tinggi Pariaman sana. Selepas saya menikah, saya ingat menikah itu menyelesaikan masalah gitu. Ya, menyelesaikan masalah. Ternyata awal pernikahan saya yang membuat saya lagi hancur.
Oke, okay. Saya berjumpa dengan orang yang pas saya jatuh cinta. Ya, karena saya pikir dia sayang aku gitulah. Beda umur pun nggak begitu tinggi. Lagi saya umur 18 tahun. Karena saya sudah terlalu menderita kerja, nggak ada orang tua, nggak ada yang jaga, kan? Saya merindukan seorang yang pemimpin bagi saya gitu, yang menjaga saya gitu kan. Jadi kalau ada yang betul-betul ingin mau menikah dengan saya, apa enggak? Kenapa enggak gitu ya? Oke, saya iakan dia kawin. Tapi itulah awal dari kehancuran hidup saya. Saya ada kenal 3 bulan aja, saya sudah mau menikah dengan dia. Karena sakit hati gitu. Nanti saya siapa? Kemana saya pergi? Mak saya enggak ada, kan gitu ya? Oke, selepas menikah, ternyata suami saya ini benar lah kalau kita enggak kenal lama ya. Menderita. Sedangkan kenal lama boleh hancur ya, lagi enggak kenal lama. Ternyata suamiku ini, yang orang Padang ini, saya sudah mengandung 4 bulan tuh. Mengandung orang Padang ini, sudah mengandung anak pertama dari dia, sangat menderita. Yang namanya istri yang macam mana bahagia, saya enggak mengerti gitu. Minta B, dikasih C, gitu ya. Minta mangga, dikasih salak, saya, gitu. Jadi ya enggak masalah sih, hari-hari gaduh. Dari awal kehamilan anak pertama sampai lahir, enggak pernah namanya cuti gaduh, hari-hari gaduh. Yang sakit hatinya saya, dia ingatkan saya masa saya kecil, kamu tidak bagus untuk saya. Wow, saya hati sangat hancur. Saya berapa kali ingin mati gitu. Tuhan kenapa, ya Allah kenapa kayak gini? Kenapa hancur aku? Aku pikir kawin itu untuk lebih baik, rupanya enggak. Lagi muslim yang hancurkan saya dari awal. Kawin pun saya menghancurkan saya muslim juga gitu ya. Semakin dendam dalam hati ini. Dendam tapi sangat cinta kepada muslim. Agama saya gitu. Sangat cinta. Sembayang banyak kuat. Saya sembayang subuh itu enggak pernah tinggal. Saya paling suka sembayang. Walaupun saya tak mengerti dia cakap apa, saya sembayang banyak kuat gitu ya. Adik saya kan sekolah pesantren, tapi saya enggak ada waktu saya untuk belajar, untuk ngaji apa enggak, karena waktu saya itu kerja gitu. Jadi ngerti, belajar sendiri, enggak pernah di orang yang ngajari saya. Baca Al-Quran kah, apakah, tapi saya belajar sendiri, namanya baca Al-Quran dulu saya sudah paham. Karena di dalam Al-Quran itu dibilang kalau enggak sembahyang boleh masuk neraka, sedangkan sembahyang aja boleh masuk neraka, daripada apalagi enggak sembahyang kan, nah gitu. Jadi kita taat kepada agama itu, tapi berat sekali untuk menghadapinya gitu. Tapi kita kenapa nggak peduli gitu ya, walaupun berat mengikut Islam itu. Saya baru sekarang sadar, kenapa saya dulu taat gitu, sampai hancur saya. Oke, saya selalu yang namanya taat itu sama agama, muslim itu dulu sangat kuat. Suami saya itu mantan sekolah. Kalau di Indonesia itu sekolah man ya, agama punya. Dan namanya orang Minang ya, orang Padang ya, kan mesti alim. Mertua saya juga haji dua-dua. Haji. Mantan mertua lah. Selepas itu, mereka tidak menyetujui saya. Karena saya orang Batak dengan orang Minang, katanya enggak nyambung gitu ya. Ya, urusan mereka lah. Karena mungkin saya kan orang susah juga ya, orang pembantu ya. Sebab saya sudah kawin punya pasal, dia... ya setujuilah. Tapi selepas setahun anak saya lahir 2 bulan, dia tinggalkan saya. Situ penderitaan saya semakin sakit, makin sakit. Keluarganya tidak peduli saya. Mantan suami saya pergi ke Singapura kerja kapal, ya. Dia tinggalkan saya tanpa pesangon apapun. Sampai sekarang dari umur 2 bulan sampai umur 19 tahun anak saya sekarang yang paling besar dari dia, dia tidak pernah bertanggung jawab. Oke, selepas dia pergi saya pun sudah serupa kehilangan kapal juga lah gitu. Gak ada arah. Sudah keluarga tidak mau tahu dengan kami. Suami pun dari awal kawin sampai apapun menyiksa saya gitu, dia ada penyakit maniak seks gitu, maaf. Tapi saya tahankan juga, tapi saya cinta gitu, ada anak ya. Tapi akhirnya pun dia meninggalkan saya. Saya cari sana kemari, dia tak peduli saya. Keluarganya tidak mau tahu.
apapun tidak mau tahu. Anak saya itu masih kecil, saya namanya pergi ke sana kemari itu belum mengerti ya, namanya juga susah. Mama saya sudah datang dari Malaysia, tapi ya datang juga dia uang sudah nggak ada, pas-pas aja gitu. Sudah keadaan ekonomi susah, suami udah nggak ada. Masa itu sepeninggalan suami saya, anak saya masih baby umur 2 bulan. Ada banjir bandang di kampung kami di Medan. Air serumah macam ini. Sangat sedih. Suami saya sudah pergi, nggak bertanggung jawab. Memang sah nikah sih kami, memang sah. Kami nikah di kantor KUA. Sah kami nikah. Pas dia tidak mau peduli lagi, namanya saya masih umur 19 tahun ya, anak masih kecil. Anak saya satu, saya janda muda, suami nggak ada, pencarian nggak ada. Okay. Adalah banyaklah yang namanya di kampung ya, banyaklah namanya janda muda kan orang gila ya mengganggu saya gitu. Banyak orang, sebab kami buka usaha di rumah, jual-jual goreng kah apakah macam itu, supaya menyambung hidup sikit. Mula-mula kita boleh dapat duit lah, lama-lama ya tumpur juga. Karena apa ya, namanya orang kampung ya, 2-3 hari itu laku, tetangga tengok, dan hal-hal buat macam-macam ada. Supaya kita tumpur gitu ya. Selepas itu banyak orang yang mengganggu saya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang segala macam. Memang saya nggak ada niat untuk berumah tangga sih. Anak saya itu waktu itu udah berumur 8 bulan gitu. Si kecil sekali. Memang sih nggak ada niat untuk kawin. Tapi ya namanya masih muda, pingin ada yang tolong saya juga gitu ya. Adalah satu orang Jawa juga. Wah, dia masih muda. Tapi saya sudah trauma, takut saya, takut. Kita tak melakukan apa-apa sih. Enggak. Cuman hanya, oh saya ingin orang mau bertanggung jawab dengan anak-anak saya gitu saja. Anak sudah satu ya, suami nggak ada, suami nggak pernah ada kabar berita kan gitu kan. Selepas itu, selepas kawin, sebelum kawin banyak yang cari saya. Ada satu orang Kristen yang sangat selalu hari-hari menolong anak saya. Kalau orang kampung bilang anak saya itu sudah sakit palasik ya, palasik. Palasik, pasti orang tahulah sakit palasik anak saya, kurus serupa tulang, badannya semua sudah sakit parah gitu ya. Nah itulah semakin saya stres, uang gak ada, suami gak ada, penghasilan gak ada. Jadi adalah orang, satu orang Batak, nah, marga Simbolon ya, suami saya sekarang Simbolon ya, kawin. Dialah yang peduli dengan anak saya, dia support anak saya, dia apa gitu ya. Ya namanya kita masih muda, ada anak, ada yang membantu, ya terikat lah gitu. Dia bilang sama saya, mau kawin sama saya. Kata nggak boleh, kamu Kristen, saya Islam. Dia kata apa? Nggak masalah, aku memang dari dulu mau masuk Muslim. Dia bilang gitu. Dia duda lah, ya sudah berkeluarga, anak 5 ya. Saya tidak malu mengungkapkan ini semua, karena memang ini kenyataan hidup saya. Oke, kalau kamu mau kawin saya, ya dalam hati saya, yo saya kan Muslim. Kalau, tapi gimana ya, saya Muslim ya gitu, kalau ada orang mau masuk Muslim, oh dalam Al-Quran bilang kalau kita tarik orang kita berpahala gitu ya, saya ingin pahala gitu, kejar pahala, karena yang dianjurkan di dalam itu mau cari pahala aja, cari pahala gitu, apapun kamu buat mau dapat pahala gitu ya. Oke, okay. Memang saya bukan cinta sih, gak cinta, yang namanya hati saya masih untuk suami saya itu, dia tidak ceraikan saya, hanya tinggalkan saja kan gitu. Lagi saya kan kawin sah, bukan kita semacam kan. Dan dia pergi tinggalkan gitu. Ada yang mau masuk Muslim, mau sama saya, kenapa enggak? Lagi dia sudah tua ya, walaupun dia ada beranak 5 ya, dia sudah tua. Gak ada apa masalah, karena dia pun sudah support kepada anak saya, dia tolong anak saya sampai anak saya sembuh gitu ya. Jadi termakan budi saya. Tapi saya cakap sama dia, saya bilang sama dia, kalau kamu masuk Muslim, oke, kamu kawin sama saya. Saya bukan pikir cinta, enggak. Hanya pikir mau dapat pahala supaya dia masuk ikut saya, gitu. Oke, kami nikah. Di kampung itu nikah siri lah itu. Tak boleh sah, kan? Sebab kan hukum Muslim, 3 bulan suami tidak menafkahi lahir batin, kan sudah talak dari saya, gitu. Misalkan pun saya kawin lagi, enggak ada masalah, gitu kan? Ya, suami saya yang pertama sudah tinggal saya 8 bulan kan, 9 bulan. Jadi
ini orang Batak ini pelarian saya gitu. Bukan karena cinta. Saya bilang, Kak, saya enggak cinta kamu ya. Saya hanya supaya ada yang bertanggung jawab dengan anak saya. Saya terang-terangan ngomong sama dia. Lagi kamu harus masuk Islam ya. Iya, bisa, bisa. Saya pun dulu sudah mau masuk Islam. Oke, dalam hati saya oke. Kami kawin, menikah. Oke, dalam kami menikah paslah pertama kali anak saya dengan simbolon satu. Ternyata sudah kesekian lama saya masih Islam itu, masih Islam. Dia pun Islam. Tapi setelah kawin dia pergi gereja, dia pergi gereja, saya muslim gitu. Saya kan, kenapa kamu tak mau muslim? Mau bilang kamu mau masuk muslim, rupanya dia hanya tipu aku aja gitu supaya aku mau kawin sama dia. Kan saya masih muda kan. Waktu itu 19 tahun, anak satu. Dia sudah 35, 36 macam itu ya. Ya mestilah dia hanya untuk tipu aku aja gitu ya. Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Buat agamamu, aku buat agamamu. Oke, enggak masalah. Nanti saya sembahyang setiap pagi minta aja, ya Allah, jadikanlah suamiku menjadi muslim biar dia sembahyang ikut sama aku. Itu aja tiap hari tak minta sama dia. Tunjukkanlah jalan terbaik kepada suamiku, simbolot. Walaupun dia seperti itu, ya saya serajin lah sembahyang gitulah. Selalu sembahyang minta Allah itu bagi dia betul-betul jadi muslim yang sebenarnya. Tapi dia hanya bohong kepada saya saja kan. Saya agama sendiri jalankan, agama dia sendiri jalankan sampai 4 anak. Sampai 4 anak. Masih muslim saya, masih sembahyang, masih pakai kerudung. Mak saya pun gak marah lah karena saya kan masih muslim ya. Saya kawin Kristen pun dia gak masalah. Walaupun kedua kali kawin ya, gak masalah bagi dia, gak apa-apa. Kata mak saya, kata gitu. Lepas selepas kawin dengan dia 4 anak yang yang kedua, yang anak kedua dari dia pulang suami saya yang pertama. Itulah iblis itu selalu ya. Ternyata dia lama cari saya, ada berapa tahun tak jumpa. Sebab saya sudah pindah ya dari kampung yang kami dulu tinggal gitu ya. Sebab ternyata yang memisahkan kami itu keluarganya gitu. Setiap saya tanya, setiap dia hantar surat dari mana-mana, dia kan seluruh luar negara pergi. Dia anak buah kapal. Dia semua negara pergi kemari, ke US, semua dia pergi. Dia kerja macam itu. Ternyata dia hantar surat selama ini ke keluarganya mau bagi sama saya, enggak dikasih sama saya, enggak disampaikan gitu. Oh, tahulah saya alasannya apa tinggalkan saya gitu ya. Lepas berjumpa lagi kembali kami, ingin baik lagi lah. Kan dia suami sah saya. Sedangkan yang sekarang, macam itu pikirlah. Sedangkan yang sekarang gak sah, hanya ciri saja kayak gitu ya. Saya tinggalkanlah lagi simbolon ini, saya kembali kepada dia. Padahal dia baru balik dari US, 1 bulan cari saya di Medan, tidak dapat. Last minute dia sudah mau pergi balik ke Singapura, ke mana. Baru jumpa saya gitu. Kita ada 1 hari jumpa saja. Lepas dia mau balik lagi kembali ke Singapura kerja kapal ya. Lepas sudah balik, saya balik sama dia, loh saya tinggalin lah simbolon. Saya ingat ini suami saya betul punya. Dia berjanji kepada saya mau nikah lagi sama saya, mau bertanggung jawab dengan anak saya. Lagi anak saya kan sudah saya masukkan Kristen. So dia mau tarik jadi muslim lagi gitu ya. Gimana ya? Sorry. Bukan belum. Memang masih muslim lah. Karena kan saya masih muslim lah. Anak kedua itu dari simbolon satu, dari dia satu. Kayak gitulah. Rumit lah pokoknya. Lepas itu dia hanya bohong saya rupanya. Dia sudah balik ke Singapura. 2 bulan bertanggung jawab sama saya. Dikasih anak saya masih uang. Baru kali itulah saya kembali ke rumah keluarga saya. Bukan kembali ke sama suami saya yang sekarang ya. Saya kembali, lepas dia hanya tipu aja. Datang ibu dia bilang, kalau kamu pilih Windy, kamu tinggalkan mama. Kamu pilih Windy ke mama, mungkin dia bilang gitu. Jadi dia pilih mak dia lah. Mak dia gak suka sama saya kan. Oke, lagi sakit hati saya mendalam. Dia lagi ketinggalkan saya yang kedua kali. Nah gitu, kita ada masalah. Yang enaknya saya lagi balik ke simbolon karena itu suami saya yang dulu sudah tinggal di balik saya ya. Gak sadar saya lagi juga ya. Oke. Saya balik lagi ke simbolon.
sampai anak saya 4. 3 dari Simbolon, 1 dari dia. Tetapi yang membesarkan anak saya ini sekarang, Simbolon, anak suami saya yang sekarang, saya buat atas nama dia semua. Anak saya yang Marga Caniago, saya buat Simbolon. Saya sudah bilang sama dia, dia tinggalkan yang saya kedua kali tahun 2004, saya akan Kristenkan anak kamu. Saya akan masuk Kristen. Dia cakap, jangan, jangan, kenapa kamu sakiti saya gitu ya. Oke, saya tinggalkan dia. Tapi saya masih Islam ini. Semua kakak-kakak ipar saya, mertua saya, bilang, pergilah ke gereja, pergilah ke gereja biar diubah hidupmu. Laki saya pun bilang, ke gereja lah, kau gak ada gunanya Islam. Bilang, enggak. Bilang gitu, saya tinggalin dulu dia. Lagi saya tinggalin dia karena agama dia itu tetap Kristen gitu, dia enggak tetap mau masuk Muslim. Saya jadi geram ya, dia tipu aku gitu ya, sampai anak banyak gitu ya, tapi karena anak saya bertahan ya. Selepas, tak tahu kenapa ya, saya pergi, saya tengok anak ketiga itu. Itulah mulanya saya ikut percaya itu Yesus ada. Saya kan rajin sembahyang tuh, tengok tengok Al-Quran, baca. Gak ngerti, dibacain aja gitu, entah apa-apa gitu ya. Oke, okay. Saya ngomong tuh, dalam mimpi saya itu, saya selalu dalam satu minggu itu bermimpi tidak baik. Saya serupa masuk dalam jurang, dalam api. Aduh, ada apa ini? Tapi saya serajin sembahyang, gitu. Suami saya setiap minggu pergi ke gereja, dekat rumah aja ya. Dekat rumah aja, di gereja saya. Gereja suami saya. Saya tak ada masalah lah, orang dia udah ada anak juga ya. Saya, itulah tadi saya minta sama Allah aja, supaya dia nanti dibuka hatinya jadi Islam gitu. Ya, dia ke gereja, saya sembahyang di rumah gitu. Jadi di rumah kami itu satu Alkitab, satu Al-Quran gitu. Dua agama. Jadi orang tetangga bilang, kenapa kamu rajin wirid, rajin sembahyang, suami kamu itu gak pernah ke wirid katanya. Gak tau lah, Bu. Karena kan gak mungkin sih. Ternyata gak mungkin lah memang suami saya jadi Muslim ya. Orang mertua saya juga pendeta, pendeta GBI. Sekarang pun jadi masih pendeta, mertua saya memang sudah mati. Sekarang kakak ipar, adik ipar saya jadi pendeta di gereja itu gitu. Keluarga pendeta sih suami saya. Lama punya keluarga haji, yang kedua keluarga pendeta gitu ya. Gak apa-apa, dibuka aja semua. Supaya ini sebagai, ada juga, memang ini aib bagi saya ya. Tapi mungkin ada berkat bagi orang yang mendengar gitu. Karena Tuhan itu ada ya. Selepas saya sudah mulai bimbang, tetangga sudah bilang, kenapa kalian satu rumah dua agama? Gak baik. Oke, okay. Saya mau tinggalkan anak lagi, gak mungkin, sudah 4. Lagi saya sudah terutang budi, ini Simbolon sudah besarkan anak saya, sampai besar. Dia yang buat sembuh, dia tak pernah pukul anak saya sedikit pun. Sakit parah dia yang ada bagi saya, suami saya yang pertama gak ada gitu, keluarga pun gak ada. Jadi yang ada itu dia gitu, jadi saya pun udah merasa bukan terutang budi lagi, terutang nyawa gitu ya, terutang nyawa. Walaupun dia sudah besarkan anak saya sampai, aduh, sampai sekarang pun saya pun tahu gimana saya boleh meninggalkan dia sampai sekarang gitu ya. Selepas kami anak saya main-main lah saya ikut dia ke gereja. Masa itu saya bermain lah nengok di gereja. Ayolah ke gereja. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting tengok kau aja ya. Oke. Sampai dalam gereja, saya tengok, dia kan tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk. Masa berdoa, saya selalu ganggu suami saya. Ganggu dia. Tutup mulutnya. Kalau dia lagi penyembahan, kan krismatik itu ada bahasa roh ya. Inilah itu. Dalam hatiku apa ini? Kristen ini ya? Macam ini sembahyang ya? Gitu. Nyanyi-nyanyi, bising-bising, teriak-teriak, guduk-guduk-guduk, apa-apa. Saya rasa, buset kan? Saya selalu ganggu suami saya beribadah. Saya bukan beribadah, saya memang iseng-iseng aja ikut gitu ya. Oke, ikut. Tiba-tiba pas malam itulah, hari itu, malamnya saya tidur. Saya tidur, saya bermimpi. Betul Tuhan Yesus itu, makanya sampai saya 3 kali Tuhan Yesus datang kepada saya, itulah saya percaya memang Yesus itu ada. Karena kepedihan hidup saya itu memang banyak, tapi sebab saya sembahyang banyak, apa gitu, tapi dendam saya penuh di dalam jiwa. Tapi selama saya mendendam itu, kasih itu gak ada gitu. Yang ada dendam, teringat masa lalu. Ya Allah, tolong balas dia. Selalu tolong balas dia. Itu doa saya terus. Mungkin
ada berapa tahun saya kawin, dia ada mimpi jumpa itu dulu yang merusak saya waktu kecil. Dia datang ke mimpi saya, dia minta maaf sama saya. Mungkin dia matilah atau gimana ya. Saya sudah itu. Oke. Kita cerita, selepas saya dari gereja, pertama kali hari itu juga, saya memang bermain aja masuk gereja ya. Selepas itu, saya masuk, dan malamnya saya bermimpi. Saya jalan satu bukit, jauh, banyak jauh, di bawah api semua, api. Saya mau jatuh, jalan itu sangat kecil, saya mau jatuh. Betul-betul, saya belum tidur sebenarnya, saya baru pergi ke kamar mandi aja ya, baru apa, terus laptop, itu mimpi. Dua tangan dari atas tandakan kepada saya, sangat terang, putih, tapi muka tak nampak, jubah saja. Kenapa engkau takut menjalani ini? Pegang tanganku, engkau akan selamat. Saya nggak boleh tengok, cuman rasa tunduk, pegang aja gitu. Saya boleh naik sampai ke atas, cepat, secepat mungkin. Wah, saya sudah tak, itu ya, apa itu ya? Saya nggak teringat itu Yesus, saya nggak ingat itu Yesus. Nggak ingat itu Tuhan ya. Karena kan saya masih sembahyang ya, saya ingat, apa itu Nabi Muhammad? Gitu aku. Oke, sampai... Gak mungkin kau Tuhan Yesus, mesti itu Nabi Muhammad. Dalam hati pikir saya Nabi Muhammad ya. Dia putih tangan, dulu kan tangan enggak. Jadi, dia angkat saya. Betul-betul nyata dalam hidup saya. Oke, saya belum lagi percaya. Besokan harinya Tuhan selalu tunjukkan bagi saya supaya percaya kepada dia. Keesokan harinya saya iseng tengok di TV acara kebaktian. Kan tahun 2000 berapa itu ya? 2005, 2005, 6 macam tuh ada acara TV Medan, Daily TV. Jadi setiap sore jam 6 ada namanya Daily TV. Ternyata di TV itu ada acara kebaktian Philip Mantova. Dan sampai sekarang saya banyak suka melihat namanya channel Philip Mantova. Saya suka berdoa. Sebab dialah saya betul-betul mengikut Yesus. Di dalam kebaktian itu iseng-iseng dia bilang, saya ingin berdoa kepada Anda. Ada satu orang yang di jalannya tidak benar, akar kepahitan hidupnya sangat kuat. Saya lagi dengar karena dia bilang kayak gitu ya. Saya ingat diri saya sendiri. Saya dekatkan lagi. Tadahkan tangan Anda, berdoalah. Tuhan Yesus pasti menjamah Anda. Dia bilang kayak gitu. Saya lawan itu TV ya, kurang ajar kamu. Macam mana mau ngomong sama kamu, bilang gitu. Saya lawan dia. Mana mungkin, saya bilang. Saya lawan dia dalam TV. Di televisi itu ya, saya tengok dia. Oke, saya mau ikut kamu kalau memang betul-betul kamu cakep seperti itu. Ah, betul-betul kamu hebat ya. Saya tadahkan tangan, serupa macam ini dua. Yang pertama, gak ada apa-apa. Lagi dia jawab dari TV. Oh, saya tahu, kamu belum percaya. Dia bilang kayak gitu, Anda belum percaya dengan kuasa Roh Kudus. Tadahkan sekali lagi tangan Anda dan ikuti kata saya. Dia bilang kayak gitu. Saya lagi tadahkan, saya dinginkan hati saya. Saya tadah macam ini, benar-benar putih dari TV. Saya mah tutup mata, tapi keluar warna putih dari TV itu perasaannya push masuk ke dalam kepala saya, terus ke badan saya. Saya rasa itu, apa tadi? Tuhan Yesus, saya terucap mulut yang tidak pernah saya ucapkan Tuhan Yesus, saya terucapkan Tuhan Yesus. Yang fanatiknya saya dengan Allah, tiba-tiba mengucapkan Tuhan Yesus. Saat itu juga, Tuhan Yesus, kau benar-benar ada melalui orang ini. Mulai dari situ saya bertobat. Bertobat, tapi belum sekali gitu. Masih sekali lagi, ada lagi kebimbangan, padahal sudah kedua kali. Oke, tiba-tiba saya tunjuk, ini Al-Quran, ini Alkitab, dua-dua saya buat macam ini. Hei, Tuhan Yesus, saya cerita saja macam itu sama saya. Hei, Tuhan Yesus, kalau kau memang benar-benar ada, tunjukkan mana satu ayat bagiku, mana yang betul-betul bagus. Saya buka, simple aja buka Alkitab. Pertama kali saya buka Alkitab, dari kecil pun, dari bayi saya Kristen pun tidak pernah buka Alkitab, tapi kali itu saya buka Alkitab. Di sini Al-Quran. Ini Allah, ini Tuhan Yesus.
aku percaya kepada Allah. Tapi Tuhan Yesus, kalau kau betul-betul ada, saya cerita seorang diri, terupa gila saya kan. Tunjukkan bagi saya. Saya buka sekali aja. Tapi saya lupa mana sekarang, gak ingat. Dia ada tulis Yesaya. Yesaya berapa saya gak ingat. Dia bilang, baru saja aku meninggalkan engkau, engkau sudah berpaling dariku. Tetapi karena aku mengasihimu, engkau, aku mengangkatmu kembali. Wah, benar-benar baik. Betul ya. Bukan saya yang memilih Yesus. Saya sangat benci dia. Tapi dia yang memilih saya. Saya percaya dia yang memilih saya. Berarti saya ini berharga gitu. Saya sudah terbuang selama ini. Dia angkat saya kembali. Saya banyak bersyukur. Oke, satu minggu ikut yang namanya Natal. Namanya Natal, pas saya mau ikut. Pas pertama kali mau ikut, mau liturgi ke depan gitu. Ibu mau ikut ya? Oke, nggak apa-apa. Ikut aja lah, ikut-ikut gitu. Ya kasih saya liturgi, juga saya mau hafal, mau baca di depan. Nggak tahu kenapa, yang pertama kali saya baca Alkitab, itu bahasa, itu orang pun bagi saya juga. Itu pendeta. Waduh, kok sama? Baru saja aku meninggalkan engkau sudah berpaling dariku karena aku mengasihimu. Tapi nggak tahu yang mana. Ayah saya yang mana? Nggak tahu saya. Tolong ditolong, ditunjukin saya nanti. Saya pun kurang ngerti di mana ya. Aku mengangkat kau kembali. Wah, dua kali. Berarti Tuhan memang sayang kepada saya. Oke. Singkat ceritanya, walaupun saya sudah menjadi Kristen, pas saya mengenal Yesus, hati saya waktu itu terus mengikut Yesus. Percaya. Tapi untuk terakhir kali saya untuk ikut jadi Kristen, terakhir kali saya sembahyang lagi subuh. Saya sujud. Ya Allah. Walaupun saya sudah percaya kepada Yesus, tapi tak tahu kenapa mulut saya bilang, aku tetap mencintaimu ya Allah. Aku percaya engkau ada. Oke. Okay. Itulah selalu saya yang selalu ingatlah. Selepas itu, saya sudah mulai berdoa dengan Kristen. Saya sudah tidak sembahyang lagi. Buka sudah semua. Saya sudah tidak sembahyang. Saya sudah tidak sembahyang. Saya sudah sembahyang Kristen. Saya terkadang sudah pergi ke gereja. Tapi saya belum siap untuk dibaptis. Itu gereja orang bilang, kami mau dibaptis, saya mau dibaptis jika saya masuk Kristen. Jika belum bisa. Hati sudah menerima, tapi tidak ingin dibaptis. Karena nggak ngerti itu baptis itu apa ya. Gitu. Padahal kalau Islam kita kan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau Kristen juga kita harus dibaptis baru kita syah ya, yang gitu. Saya belum. Selepas saya masuk Kristen awal itu, waktu itu keadaan suami saya itu yang sekarang itu sangat susah. Untuk makan aja susah ya. Untuk makan aja susah. Karena suami saya yang pertama itu banyak uang. Tapi menghancurkan hidup saya, menghina ibu saya. Jadi saya ambil yang miskin, gak ada masalah gitu. Yang penting saya ada yang mengayomi hidup saya. Memang dia baik ya, namanya dia sudah tua ya. Dia peduli saya, tapi sebab dia sudah berkeluarga dulu ya, dia sudah ngerti lah gitu ya. Tapi kurang lah, saya gak apa-apa lah. Tapi dia juga bertanggung jawab sama anak saya sampai sekarang ya. Oke, dalam 2 minggu itu, baru pas saya masuk Kristen, ternyata saya sudah berdoa mulai fas itu jadi Kristen ya, percaya Yesus. 2 malam berturut-turut saya berdoa. Setiap pukul 2 malam. Saya minta Tuhan Yesus, ubahkan suami saya, berikan dia rezeki. Tolong kirim malaikat yang akan menolong dia. Sebab anak sudah banyak ya, 4 ya, semua lelaki ya. Kerja suami saya nggak ada. Apapun gak ada, rumah pun nyewa, kan gitu susah sekali lah. Ternyata Tuhan jawab doa saya selama 2 minggu itu, setiap pukul 2 malam. Pagi-pagi pukul 7, ketuk rumah kami, ajak suami saya buat bisnis, jual beli tanah, buat coupling. Oke, okay. Start lah itu, semua ada.
Dari kami tak punya ada, semua ada. Dulunya nyewa, sekarang oke sedikit lah gitu. Tuhan kasih lah. Saya ternyata memang kunci dari rumah tangga itu ya istri sih gitu ya. Walaupun saya nggak kawin sah dengan dia, tapi dalam hati saya itu ya Tuhan lah yang sahkan kami gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya malu sih sebenarnya ya. Gak tahu Tuhan akan buat rencana yang terbaik bagi saya, itu saja permintaan saya. Tapi entah gak tahu kenapa setelah suami saya sudah mulai naik, dia sudah ubah gitu, berubah dia punya sifat tak serupa dulu. Jadi trauma dalam diri saya itu hidup lagi gitu ya. Ya namanya kita iman baru bertumbuh. Padahal itu saya punya saudara itu dari suami semua pendeta, tapi macam nggak ada yang support saya gitu, nggak ada yang kasih pelajaran saya. Lagi saya umur masih muda aja, anak banyak gitu, nggak ada yang peduli dengan saya, dengan suami saya. Tapi saya tidak pernah mengeluh dengan itu semua ya. Tapi ya berjalan dengan waktu ya, macam itulah. Jadi saya pun pandai sendiri, belajar sendiri, semua sendiri. Tidak pernah saya namanya konsultasi sama orang, tanya apa itu enggak. Kat ceritanya saya sudah beribadah, tapi Tuhan uji saya. Itulah kalau kita beribadah itu kepada Tuhan, suam-suam kuku begitu. Sebentar saya akui sampai sekarang, sebentar saya betul-betul mengingat Yesus, ntar enggak gitu. Oke, setelah suami saya tuh sudah mulai meningkat, bisnis sudah mulai ada, suami saya berubah, trauma dalam hidup saya itu timbul kembali gitu. Dendam dalam hati tuh timbul kembali gitu. Ya, timbul kembali. Karena, aduh, yang pertama saya sudah gagal, ini pun lagi macam ini. Dulu saya tinggalkan orang yang berduit buat saya menderita. Saya ambil orang miskin pun menderita saya. Lagi-lagi kaya pun menderita juga. Jadi apa saya mau pikir gitu ya? Jadi nggak ada tujuan lagi gitu. Bimbingan dari sebelah mana pun nggak ada. Dari kakak ipar, dari adik ipar nggak ada. Padahal keluarga saya, suami saya itu keluarga pendeta semua gitu ya. Jadi nggak ada yang support saya. Malah mereka itu buat saya seperti anak-anak gitu, karena memang saya anak-anak ya, karena saya memang masih anak-anak, udah punya banyak anak, jadi nggak stabil pikiran saya gitu ya, nggak ada yang membimbing, ibu saya juga masih muslim gitu ya, jadi adik-adik saya pun, jadi nggak ada tempat curhat itu nggak ada gitu, untuk mengajar yang bagus itu bagi saya itu nggak ada gitu, jadi saya pandai sendiri, tidak dari orang lain. Saya belajar dari mana pun belajar sendiri. Waktu muslim pun saya sendiri juga gitu. Jadi banyak sekali saya mau bunuh diri. Tuhan, kenapa? Aku menderita gitu. Satu kali saya potong tangan saya. Saya sudah tak ingat. Anak sudah banyak ya, tangan sudah potong, tak mati juga. Tak tahu pikiran saya itu apa gitu ya. Gak jelas. Tujuan hidup tuh gak ada gitu. Kayaknya hidupku percuma gitu. Tuhan sudah datang kepada saya pun, tapi sebab saya nggak ada yang mendidik saya, padam gitu. Selepas itu, yang kedua kali pun saya mau bunuh diri. Saya duduk merenung di rel kereta api, sama bunuh diri. Saya mau lompat. Tiba-tiba itu kuntilanak datang terbang. Malah kuntilanak yang nolong saya, kalau enggak saya sudah mati. Saya tengok dia terbang, saya enggak jadi terjun gitu. Enggak jadi. Kebanyakan kuntilanak kasih kita hancur ya, mati. Malah enggak, malah kuntilanak yang nolong saya. Enggak jadi saya mati. Oke. Yang terakhir pun macam itu, saya minum racun. Gagal mati juga. Saya sudah minum satu sudu, satu sendok racun. Kecekek saya saja. Karena mati saya. Karena saya pikir hidup ini gak guna gitu ya. Gak ada yang support saya. Dari kecil pun saya sudah menderita. Oke. Puncalah itu semua. Tuhan uji saya sangat lagi besar.
Saya bertengkar dengan suami saya, Simbolon ini. Bertengkar kuat. Tapi pertengkaran ini apa, saya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Yang anehnya, dari Medan, saya pindah ke Sibolga 1 tahun, saya lagi masuk Muslim. Karena saya pikir, saya Muslim, hancur. Saya pun masuk Kristen lagi, hancur. Ah, Muslim lagi, ah, gitu. Saya masuk Muslim lagi. Pergi saya Sibolga, tanpa cerita, tapi di YouTube channel tanpa lagi inilah, saya ceritakan kalau suami saya dengar pun, ya, saya minta maaf. Saya memang sempat tahun 2011 saya masuk lagi Muslim. Padahal saya sudah percaya Yesus, sudah 3 kali, 4 kali datang kepada saya. Lagi kembali saya ke Muslim. Memang benar-benar jin Muslim itu tinggi kalau kita sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar, saya sudah mengakui itu. Oke, tapi Tuhan tegur saya di sana. Lagi Tuhan tegur saya. Saya ada buat berniaga di situ, jualan sayur. Saya tinggalkan suami saya di Medan dengan anak saya 4 dengan dia. Dengan anak saya yang pertama saya bawa. Saya tinggalkan itu. Saya tidak peduli. Bab, untuk apa ini semua gitu? Sia-sia hidup saya gitu gitu. Saya enggak berpikir tuh, enggak mau saya. Saya menyendiri sana sendiri, lagi sudah Muslim sembahyang lagi saya. Tapi Tuhan tegur saya lagi. Tegur saya lagi. Mulai dari situ, okelah, saya akan pergi merantau. Saya iseng-iseng ikut channel, ada live entah apa itu radio. Satu ustadz, Mas Adi Sibolga itu. Dia bilang saya, tapi melalui telepon, saya tanya kepribadian saya itu apa jadinya nanti ke depan. Saya tanya, dia jawab, oh, kamu akan tengok di tangan, di kaki kiri kamu ada garis, ada titik, satu titik hitam. Saya tengok, ya ada, kenapa dia tahu ya? Saya sendiri pun tidak tahu. Saya cek, ada. Iya Pak Haji, ada apa itu ya? Aduh, hidup kamu rumit. Sepertinya kamu mau pergi lagi nih, jauh, satu negara. Dia bilang sebetulnya. Oh iya Kak Pak Haji, saya tanya Pak Haji. Ternyata benar yang dia bilang itu. Lepas saya dari Sibolga, saya balik ke Medan. Sampai mertua saya meninggal pun saya tak mau balik ke Medan ya. Mertua saya yang pendeta inilah. Padahal mertua saya itu banyak sayang sama saya. Tapi dia sudah panggil saya tak balik. Itulah saking, maaf, sorry, kesalnya gitu, kesal. Selepas balik saya ke Medan, tanpa sepengetahuan suami saya, ada yang mau bawa saya urus ke Malaysia. Saya ikut saja. Apa-apa benda buat, saya buat semua. Saya urus. Tanpa sepengetahuan suami saya, sudah ada saya di... Memang sih minta dia balik sama saya. Baliklah. Suami saya cakap, okay, saya balik. Saya balik, dia tak peduli. Gitu, macam depan saya baik, di belakang baik. Dia asing gitu. Ya sudah pusing dia, ya sudahlah saya masuklah ke Malaysia. Saya urus paspor, saya masuk menjadi TKI di sini. Sekarang saya ada di sini bekerja sudah 9 tahun. Itulah saya sebenarnya. Tapi sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya minta maaf kepada mak saya. Saya cuci kakinya, mama maafkan saya mau pergi merantau, memang nasib pula seperti ini. Jangan, mama saya memang kata jangan. Baru saat itulah saya ceritakan bahwa dia dulu punya suami merusak saya. Saya punya mama banyak nangis, minta maaf kepada saya, tapi gak tahu ya berapa puluh tahun saya boleh simpan ini di dalam jiwa saya. Baru pas itu cerita dengan mama saya. Nangis. Saya minta maaf sama dia, mak, memang keluarga saya macam ini. Mama tahu, karena Muslimlah sudah menghancurkan hidup saya. Saya terus kata macam itu. Okay, tapi saya sudah Muslim itu. Mama saya tak tahu, saya sudah balik lagi ke Muslim ya, tapi saya tak cerita. Tapi mau masuk lagi ke Malaysia. Sudah mau masuk. Masuklah saya di Malaysia. Jujur, saya memang dulu malu mengaku saya itu masuk jadi masuk Kristen, malu saya malu gitu, itu halah saya masuk lagi ke Islam gitu, saya malu mengaku saya Kristen gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang kalau saya malu mengaku dia di depan orang, malu, Tuhan pun malu mengakui saya kan gitu ya. Selepas itu
itulah iman itu boleh tumbuh, mendengar, dan melihat. Macam mana salah dan dosa saya pun Tuhan selalu kasih saya juga tempatan gitu. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia kasih maaf saya. Seberapa banyak pun dosa saya, seberapa banyak pun saya tinggalkan dia, hianati dia, dia tetap setia untuk saya. Gak tahu saya ini apa, manusia apa saya yang sangat hina berdosa. Kenapa Tuhan sayang saya sampai saat ini? Setiap doa saya, puji Tuhan. Walaupun saya beribadah suam-suam kuku, Tuhan dengarkan saya sampai sekarang. Saya iseng-iseng, saya kan orangnya selepas saya masuk ke Malaysia, saya orangnya relax. Tidak mau memikirkan yang namanya anak, apa-apa saya tidak pikirkan. Saya happy kerja saja nih. Walaupun saya jadi pembantu di sini, walaupun saya sudah sempat, memang saya awalnya susah, sudah jadi kaya, ada duit, saya tinggalkan lagi suami saya yang sekarang ya, semua sudah ada, mobil ada, rumah ada, semua ada, saya tinggalkan dia lagi gitu ya. Tapi karena ingat, dunia ini nggak penting dengan duit gitu ya, nggak penting dengan uang. Susah pun kalau senang-senang aja hati, saya jadi rilekkan diri. Jadi kalau saya di sini bawa happy aja, macam mana jadi kerja, walaupun saya pembantu di sini ya, saya happy-happy aja ya, gak ada masalah bagi saya. Karena juga dulu awalnya pun saya sudah jadi orang susah gitu ya, dari kecil saya menderita. Jadi kalaupun saya sudah pernah jadi kaya lah sama suami saya Simbolon ini, saya tidak terkejut badan lah, Pak, sudah biasa. Dan kembali lagi macam ini, saya tak ada masalah, gak apa-apa. Karena menurutku di Malaysia jadi pembantu itu tidak hina sekali gitu ya. Oke, sekarang saya di sini. Tapi saya benar-benar pun yang sangat merindukan, ingin bersaksi itu karena sering mendengar YouTube. Dulu saya kan nggak begitu aktif dengan YouTube ya. Ya, Facebook nggak begitu sekali ya. Awalnya itu saya dengar Crusader Network ya. Nah, iseng tiba-tiba ada nampak di layar handphone saya. Dia membahas tentang Islam memperbudak, meristrikan ini. Jadi, aduh, dari situlah saya sadarnya, ya ampun Tuhan, ternyata aku salah ya membela-bela agama itu ya. Dia yang menghancurkan aku juga aku bela gitu ya. Jadi, aku mengampunilah jadinya. Awalnya aku, gimana ya? Aku mau masuk ke Malaysia itu, minta maaf sama mak. Aku bilang, ampuni dia, mak. Aku pun minta sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku ampuni dia yang pernah menyakiti aku. Baru agak lega hatiku sedikit. Kalau tidak ya, selalu datang ke mimpi. Bapak saya pun punya muka arwah itu selalu datang ke mimpi saya gitu ya. Mungkin minta dijarahin lah, ngapalah, nggak pernah nampak gitu. Karena kan kita nggak jauh dari Tuhan kan ya, menyerupai lah semua kan gitu. Ternyata, lagi saya dengar Crusader Network itu, wah benar ya, memang Islam itu tidak ada. Saya kembali menguatkan diri kepada Yesus lagi. Itulah Tuhan itu, tak tahu kenapa. Dahsyat, sungguh dahsyat. Satu yang bikin saya makin kuat hati, tiba-tiba selepas Crusader Network itu, saya terlihat tanpa ragi. Apa tanpa ragi? Saya dengar. Wah, saya sudah rajin tiap hari dengar itu. Tapi saya dengar ini dalam 1 tahun ini aja ya, saya aktif. Dengar 1 tahun lebih lah. Wah, benar yang dia bahas semua. Pak Tanpa Ragi betul-betul best dia punya. Dia punya apa, pemikiran itu benar ya yang dibilangnya. Jadi kalau aku tengok Islam itu menghina-hina, oh saya tiba-tiba kadang enggak boleh tahan emosi juga gitu ya. Karena itu bohong gitu. Mereka yang bohong itu diperbesar-besar gitu. Yang enggak mengerti itu dibesar-besarin gitu. Memang benar gitu. Mereka itu menganggap perempuan itu enggak ada gunanya, enggak ada harga gitu. Hanya sebatas untuk melampiaskan nafsu saja. Itu saya mau pikir, sudah pikir gitu. Benar gitu. Jadi itulah yang saya makin kuat. Jadi hari-hari ini, apalagi dalam 1 tahun ini, saya sudah tidak pernah mendengar yang namanya lagu duniawi. Saya bekerja pun di sini dengar lagu rohani, dengar kesaksian. Ternyata memang bersaksi itu harus kalau dalam hidup kita itu. Hidup itu untuk bersaksi gitu. Mau itu buruk bagimu, mau itu baik bagimu, memang buruk itu yang kau rasakan, ada yang kebaikan untuk orang lain.
gitu saya mata pikir. Karena saya banyak dengar kesaksian Yusuf Manibulu, saya banyak rajin dengar Pak Gilbert Lumindong, apalagi Rabu dan Sabtu itu saya ikut ibadah. Wah, betul-betul dalam satu tahun ini saya betul-betul ingin dekat sekali. Saya betul-betul ingin bertaubat, tak ingin saya dibaptis. Benar-benar saya merindukan baptis, dibaptis, saya ingin dibaptis. Dan ada satu channel menawarkan saya, dia bilang dalam semalam sepatutnya dia panggil saya dibaptis ya, tapi online gitu, live. Tapi saya ingat saya sudah janji dengan Bapak Tanpa Ragi mau bersaksi. Saya ingin minta solusinya dari siapapun yang mendengar gitu ya. Tapi saya sekarang memang sangat ingin siap untuk dibaptis. Tapi saya belum menerima tawaran ada satu grup, satu gereja kah apa tiba-tiba datang ke WhatsApp saya gitu ya. Saya pun pernah konsultasi, saya ada pernah bagi tahu cerita saya ini kepada satu channel. Dia sudah telepon saya, tapi saya tak mau beritahu siapa. Tapi pernah dia bilang sama saya waktu itu, sebab saya ceritakan keluarga saya gini-gini semua dari detail. Dia bilang saya memang itu hidup di dalam keluarga zina. Betul, saya anak empat, tidak ada yang dibaptis gitu. Jangankan anak saya sendiri tidak dibaptis, karena saya anak lahir empat pun masih muslim ya. Gitu. Jadi dia bilang itu satu ibu itu, dibilang saya sampai saat ini saya masih hidup sebagai zina gitu. Terus saya menangis, Tuhan saya tahu saya zina. Saat itu juga malam itu saya berdoa, sekarang saya banyak rajin berdoa malam. Tuhan, malam itu setelah saya berbicara dengan ibu itu saat siang itu pas saya kerja, dia telepon saya ceritakan semua. Dan ibu berzina, ibu tinggalkan pun gak apa-apa, ibu kawin lagi. Hati saya sakit sudah mendengarnya. Kenapa dia panggil kawin saya lagi? Sedangkan hati saya sudah banyak trauma. 9 tahun saya di Malaysia, belum balik. Trauma dengan lelaki. Sampai saya minta dulu sama Tuhan, anak pertama saya mengandung pun, Tuhan, jangan kasih saya anak perempuan Tuhan, supaya jangan menderita seperti saya. Saya udah minta, tapi Tuhan dengar saya. Memang mulut saya, maaf ya, ada kuasa tajam sedikit. Kalau saya menyumpahi orang, boleh jadi gitu. Itu pasal mantan suami saya, kalau dia tidak minta maaf datang kepada saya tidak mengampuni dia, dia pun tidak punya keturunan sampai sekarang. Dia 3 tahun kawin, dia tak punya keturunan. Mbak, saya sumpahi dia, saya sakit hati gitu. Jadi, mulut saya memang berbisa sedikit. Jadi saya ingin, mungkin ini kelebihan dari Tuhan atau dari iblis atau dari keturunan bapak-bapak saya dulu pun saya tidak tahu ya. Saya ingin menghilangkan ini semua, saya ingin benar-benar mengikut Yesus dan rindu sekali ingin dibaptis dan anak-anak saya. Sampai sekarang memang kami belum sah. Saya anak umur 19 tahun di Medan, di Indonesia, belum dibaptis. Dan anak saya yang paling besar itu, yang dari suami pertama sudah besar. Saya pun sudah buatkan dia Kristen. Saya selalu menasihati dia supaya dia tetap percaya kepada Yesus, karena bapaknya dulu sudah tahu komunikasi dengan dia, sudah berbicara dengan dia. Tapi saya ajarkan dia tidak boleh terpengaruh, karena Yesus itu adalah nyata. Allah itu tidak nyata, karena dia tidak maha tahu. Dia macam mana susah pun kita, dia tidak tahu. Dia hanya tahu, tidak tahulah. Dia tidak maha ada gitu Allah itu, tapi Tuhan Yesus maha ada. Buktinya, sesusah apapun saya, Yesus ada untuk saya. Walaupun saya perempuan kotor, anak hina, tapi di mata Tuhan Yesus saya mungkin berarti. Itulah dia selalu panggil saya, selalu ingatkan saya. Setiap apa yang saya inginkan, walaupun saya terkadang gak ingat dia lagi, saya inginkan dia di last minute, dia pun tetap kabulkan permintaan saya. Itulah saya sangat suka dengan channelnya Pak Tanpa Ragi.
dialah yang menguatkan saya gitu. Dia yang penjelasan dia itu sangat rinci, pengajaran dia betul-betul benar-benar gis sekali gitu. Jadi saya pun sangat berkeinginan membuat anak saya yang paling besar ini menjadi pendeta, supaya dia lebih mengenal Yesus. Inilah anak saya yang pertama, yang paling besar, sekarang sudah umur 19 tahun. Saya selalu ajar dia supaya tetap percaya Yesus gitu. Jadi demikianlah kesaksian saya. Bapak Tanpa Ragi, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Terima kasih dengan semua pengajarannya. Tuhan berkati Anda dengan keluarga Anda sekalian. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Tanpa Ragi.